Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bandung sapu kana rarancang Kementerian Agama Kota Bandung anu bakal ngatur eusi khutbah Jumaah. Sanajan kitu MUI sapuk tapi aya saratna nyaeta teks atawa eusi khutbah ukur sawates panduan lain mangrupa teks wajib anu kudu dipedar sagemlengna ku khotib. Pangna kitu saban khotib boga cara atawa karakter sewang-sewangan nalika medar khotbahna. Rarancang Kementerian Agama Kota Bandung pikeun ngatur eusi khutbah Jumaah di pairan ku MUI Kota Bandung. Ngaliwatan Sekretaris Umum MUI Kota Bandung Irfan Safrudin, pihak MUI bakal sapu kana eta aturan tapi aya saratna. Irfan netelakeun Kementerian Agama bisa wae ngatur eusi khutbah tapi sawates panduan wungkul pikeun khotib. Ulah tepi ka ngawajibkeun eta teks pikeun dipedar sagemblengna. Pangna kitu dirina ngerong, Kota Bandung mangrupa dayeuh anu dipapaesan ku panggegeg timang pirang sekeseler katut ras. Samala saban khotib atawa dai boga cara atawa karakter anu mandiri nalika medar khotbahna. Lian ti kitu tepi ka kiwari eusi khotbah anu diebrehkeun di Kota Bandung luyu kana ajaran Islam nyaeta dumasar kana Al-Qur'an jeung hadis. Eusi Al-Qur'an turta hadis geus dijamin hade lantaran di Islam taya ajaran pikeun intoleransi atawa mapatahan paham radikalisme. Khutbah itu adalah yang kan ini wacana ya. Nanti dibuat oleh Kemenag dan harus dipakai oleh para khatib ya, dai sebatas anjuran atau sebatas hasanah bahwa teks itu yang dibuat itu adalah untuk melengkapi, itu sah-sah saja dan baik-baik saja. Tetapi yang perlu kita hindari itu adalah teks itu adalah merupakan teks wajib dan satu-satunya. Sehingga dai, mubalig, para ustadz, ya itu tidak ada kreatif gitu ya, kreativitas. Karena yang disampaikan sampai sekarang itu kan intisari dari Al-Qur'an dan hadis gitu ya, Rasul. Sajroning kitu samemehna Kementerian Agama Kota Bandung kungsi medar wacana bakal ngatur eusi khotbah Jumaah. Dinanas-nasna eta hal teh dilakonan pikeun mucunghulkeun khotbah anu matak tengtrem sarta nyinglar khotbah anu ngaguar radikalisme. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.